Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Army Eksa Pradana. Kali ini kita akan memberikan sedikit tutorial lagi tentang pemakaian baret ya. Pemakaian baret. Ini kemarin saya bongkar-bongkar di lemari masih ada menemukan baret jatah beserta emblemnya juga jatah. Ini jatah tahun 2020 ya, tahun 2020 ukuran 56. Ini tidak kita permat, tidak kita rubah untuk bentuknya, tidak kita rubah untuk ukurannya, kita langsung pakai saja. Nah, kalau kemarin kita pernah juga membuatkan video tutorial bagaimana cara mempermak baret, karena baretnya kebesaran dipermak sehingga dipakai terasa nyaman. Untuk saat ini baret jatah ukuran 56, tidak kita permak, langsung kita pakai. Bagaimana untuk bentuk atau cara pemakaiannya biar supaya terlihat rapi, berada tepat di kepala kita ya. Yang pasti untuk emblemnya sudah kita pasang seperti biasa. Untuk emblem ini, untuk ukurannya list nyampe ke emblem ini sekitar 1 cm lah ya, 1 cm seperti ini ya. Terus untuk peletakan emblem sendiri itu berada di sini ya, berada ada di lapisannya ini ya. Jadi pas ada di lapisannya ini. Jadi kenapa kok dikasih lapisan, mungkin dari si pembuat baretnya biar nanti untuk ininya tidak kena kepala. Oke, langsung kita tutorialkan untuk cara pakainya. Mungkin banyak rekan-rekan yang bilang untuk baret jatah itu kurang bagus atau kurang mantap kalau dipakai. Akhirnya baret beli. Kalau menurut saya untuk baret jatah pun kita pakai bisa nampak terlihat bagus, nampak terlihat cakep. Tergantung bagaimana cara kita untuk membentuknya ya. Nah, seperti ini ya. Kalau saya memakai baretnya seperti ini. Seperti ini. Tepuk-tepuk seperti ini. Yang penting untuk emblem ini sejajar dengan mata ini ya, sejajar dengan mata. Untuk jarak antara list baret ini sama alis ini ya sekitar 1 cm sampai 2 cm lah. Tergantung gimana enaknya lah. Seperti ini ya. Ini pun terlihat bagus ya, terlihat bagus, terlihat cakep dipakai. Nah, seperti ini. Tinggal kita bentuk-bentuk saja. Tinggal kita bentuk-bentuk saja. Sesuai dengan kepala kita bentuk-bentuk saja, pasti nanti akan terbentuk dengan bagus juga seperti ini ya. Nah, seperti ini. Yang penting ini kan juga rambut rapi, cukuran rapi, terlihat juga rapi juga untuk baretnya seperti ini ya. Ini baret jatah tahun 2020 ukuran 56. Dipakai terlihat cakep, terlihat mantap, siap juga untuk dipakai di dinas kewilayan, karena kami alhamdulillah sudah dinas di kewilayan sekitar kurang lebih 4 tahun ya. Seperti ini ya. Saya rasa demikian tutorial pemakaian baret jatah agar nampak rapi, mantap, meskipun baret jatah ya. Kita manfaatkan apa yang ada. Kita manfaatkan apa yang ada. Ini yang sudah diberikan sama negara buat kita untuk dipakai, ya kita pakai aja. Seperti ini ya. Mantap. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat tutorial yang kami sampaikan. Kurang dan lebihan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Do the best.